Bunga mawar merupakan bunga yang sangat digemari karena keindahan warna serta wangi dari bunga mawar tersebut. Mawar merupakan tanaman hias dengan batang berduri. Biasanya orang-orang menanam bunga mawar di pekarangan rumah mereka. Selain harum, bunga jenis ini juga bisa menyulap rumah terlihat menjadi lebih indah. Tiga hari sampai di sini dari Lembang, tiga hari itu kita biarkan dulu, biar penyesuaian dulu. Setelah lahan kita sudah kita siapkan dari sebelumnya, barulah kita tanam. Di sebulan setelah tumbuh, nah, kita itu mulai bending pertama. Ini namanya bending. Nah, bending pertama dan itu memang belum boleh kita panen. Pemeliharaan itu yang terpenting. Pemeliharaannya dulu, setelah 3 bulan itu panen pertama kita. Setelah pemeliharaan, kemudian di 3 bulan itu juga setiap kali ada pertumbuhan. Nah, seperti ini kita kan bending dulu pertama. Akan ada pertumbuhan. Nah, di pertumbuhan itu kita sortir lagi. Mana yang bagus, kita biarkan. Kemudian yang kurang bagus, yang boleh dibilang mengganggu. Tanaman bertangkai duri dikelompokkan menjadi beberapa jenis, mulai dari mawar merah hingga mawar putih. Karena keindahan yang dimiliki oleh bunga mawar, tidak mengherankan jika hampir di setiap acara selalu menghadirkan bunga mawar. Selain itu, bunga mawar juga bisa dijadikan bahan baku untuk membuat parfum. Oleh karena itu, bunga mawar memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan tanaman jenis mawar cukup mudah untuk dibudidayakan. Kita lepas dari cangkainya. Nah, ini penyortiran. Daun-daun ini kita isi. Nah, kita ini setiap kali ada pertumbuhan, kita biarkan tiga tunas yang tumbuh. Yang satu kita jadikan induk, nah, ini kita jadikan induk. Yang dua kita biarkan, itulah yang kita panen. Di umurnya dari keluar tumbuh tunas sampai bisa dipanen itu 52 hari. Ya, sampai 60 hari barulah kita bisa panen, tergantung dari kebutuhan. Kalau yang pas yang bagus, nah, ini di umur 52 hari. Biasanya yang paling disukai yang ini, di umur 52 hari. Dalam bentuk tanaman yang sudah dipupuk, yang sudah ada teknik pembibitan khusus, memang dari Lembang, itu batang bawahnya dibuat dari mawar pagar, kemudian atasnya yang dipakai untuk nempel itu mawar Hollandnya.
Di Bali, masyarakat sudah mulai mengembangkan tanaman mawar yang sangat menarik ini. Salah satunya di Pelage, Kabupaten Badung. Salah seorang pengelola tanaman mawar menyatakan, tahap awal yang dilakukan dalam mengembangkan pertanian bunga mawar adalah memilih bibit. Bibit bunga mawar bisa diperoleh dengan membeli kepada penjual bibit yang disesuaikan dengan keinginan kita. Pilih bibit yang unggul agar perkembangan maksimal. Tahap kedua yakni membuat lubang. Buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 35 cm pada lahan yang telah dipersiapkan. Di Pelage, petani menyiapkan lahan dengan greenhouse agar kualitas mawar dapat terjaga dengan baik. Setelah itu, tanam bibit mawar ke dalam lubang yang telah dipersiapkan. Untuk mendapat mawar dengan kualitas baik dan sesuai dengan harapan, maka perlu dilakukan perawatan. Daunnya sehat seperti ini, di bawah biasanya ada seperti embun tepung yang biasa kita ada jamur, itu tidak sehat. Kadang ada kuning, itu tidak sehat. Kalau yang ini sehat, ini kita selalu setiap hari kita selalu penyiraman itu 2 kali sehari, kemudian penyangan juga untuk gulma, itu kita lakukan boleh dibilang setiap saat. Itu ada, makanya kita kondisinya harus bersih. Dari awal penanaman tunggu sampai mawar berkembang dalam jangka waktu 1 bulan. Usai 1 bulan barulah batang mawar dipilih dengan mempertimbangkan kualitas terbaik. Barulah mawar dibiarkan tumbuh selama 3 bulan dengan menyisakan maksimal 3 batang yang tumbuh dengan kualitas terbaik. Di antara 3 tunas batang mawar yang tumbuh, 1 dijadikan induk dan 2 batang juga dibiarkan tumbuh. Dari tumbuh tunas, panen akan dilakukan ketika mawar menginjak usia 52 hari sampai 60 hari sesuai dengan kebutuhan. Jarak tanam mawar antara yang satu dengan yang lainnya, yakni berjarak 10 cm. Makanya kita lihat situasi dari gininya tanaman itu sendiri. Kalau memang kondisinya bagus, kita berani membiarkan tunas-tunasnya sekitar 3 atau 4. Kalau kita biasanya 3, paling 3. Selebihnya kita lepas, kita bersihkan, kita biarkan 3. Biar kondisi kualitas dari mawar itu jadinya tangkinya akan besar. Kalau kita biarkan ke tanah, nah kayak ini kemungkinan ada yang kecil nanti. Kalau semakin banyak tunas yang tumbuh kan semakin kecil dan bunganya juga ya. Berarti maksimal 3 tunas ya, ya Bu ya. Maksimal kita. Untuk warnanya ada apa aja? Kita punya 6 warna. Ada putih, merah, pit, sweet, sama pink purple, sama pink vision yang kita. Yang paling banyak diminati apa sih? Ya, yang paling banyak diminati putih. Putih sama merah, pink juga. Pemeliharaan yang bagus adalah pengembangan mawar dengan memperhatikan media tanam. Selain tanah, mawar juga dikembangkan dengan pupuk organik. Kali ini dikembangkan dengan kotoran hewan.
Penyiraman bunga biasanya dilakukan setiap hari. Jika musim panas, dilakukan penyiraman sebanyak 2 kali. Dijelaskan pula bahwa mawar adalah tanaman yang sangat peka dengan penyakit dan cuaca luar. Oleh karena itu, mawar lebih baik dikembangkan dengan menggunakan greenhouse. Jika ada orang yang berkunjung ke kebun, aktivitasnya pun benar-benar dipantau agar pintu greenhouse tidak terbuka dalam waktu lama. Mawar adalah tanaman yang sangat istimewa karena bisa bertahan lama. Setelah tumbuh dan berkembang, kita hanya melanjutkan perawatan saja. Karena mawar bisa bertahan bertahun-tahun dan dipanen berkali-kali. Mawar yang dikembangkan di Plage ini sudah bertahan selama 10 tahun. Bisa bertahan sampai 10 hari. 10 hari dengan tip juga kita kasih, setiap hari kita potong batang bawahnya. Nah, kita potong miring, potong cuma 10 hari masih segar. Ya, masih segar. Nah, terkait pupuknya ini semua organik. Kita untuk saat ini kita lihat kondisi dari ini. Dari awal itu kita memang berusaha untuk organik. Itulah kadang-kadang kita agak gimana ya, boleh dibilang kalau bahasa palingnya agak tengat sedikit mawar ini. Apalagi ada anak-anak, kita memang khususkan untuk pengunjung itu satu tempat saja, biar penanganan kita lebih cepat. Dan itu kontrol saya itu harus setiap. Ciri-ciri perkembangan mawar yang bagus yakni memiliki tangkai yang besar, kondisi daun mawar yang sehat tanpa adanya jamur, batang juga tumbuh besar merupakan ciri-ciri perkembangan mawar yang baik. Lahan mawar harus dijaga dengan baik agar tidak ada gulma atau tanaman pengganggu yang tumbuh di sekitarnya. Caranya adalah mawar harus dipantau setiap hari. Setiap ada tanaman pengganggu yang tumbuh, maka harus dicabuti. Kondisi lahan pertanian mawar juga harus dijaga kebersihannya agar bunga mawar tumbuh dengan berkualitas. Kita menggunakan urin sapi, itu yang kita pupuk kandang sapi. Kandang ayam memang kita tidak menggunakan itu karena di samping juga boleh dibilang itu bukan organik. Kita pakai sekam, dan urin sapi. Oh, urin sapi ya. Ya. Nah, selama ini apa yang kendala dialami Bu selama membangun? Kalau kendalanya ya ini masalah kita kan agrowisata. Otomatis pengunjung itu akan tanya. Lihat. Nah, di sini saya itu betul-betul gimana ya? Pengamatan saya itu terutama untuk areal yang memang saya buka untuk. Adapun hal yang perlu diperhatikan, semakin banyak tunas mawar yang tumbuh dalam satu lubang, maka batang mawar tumbuh dengan ukuran batang yang sangat kecil. Jika dalam satu lubang dipilih 3 tunas yang tumbuh, maka kualitas mawar yang berkembang akan makin baik pula. Hal tersebut bisa kita amati dari ukuran pertumbuhan batang.
Jenis warna mawar yang dikembangkan yakni diantaranya putih, merah, peach, sweet, pink purple, dan pink fuchsia. Warna yang paling banyak diminati adalah putih dan merah serta pink. Penyakit mawar yang selama ini kerap ditemui adalah kutu pada daun mawar. Kutu dihilangkan dengan cara dibunuh menggunakan tangan. Pengembangan mawar benar-benar organik sehingga tidak menggunakan pestisida dalam membabat hama. Satu kutu biasanya menelurkan 10 telur sehingga dapat mengancam keberlangsungan hidup dari mawar tersebut. Kalau memang kondisinya misalnya satu kena penyakit atau ama, saya harus cepat bertindak, harus kita cabut di atau harus misalnya ada kutu, kita harus harus bunuh. Kita tindakan kita itu harus cepat. Itu yang untuk saya lakukan. Penyakit sering ditemui ya, Bu ya? Kalau penyakitnya itu biasanya kutu yang paling banyak. Kutu yang putih. Putih yang ada ininya itu yang paling banyak. Nempel di daun. Ya, nempel di daun, di batang juga. Kalau ada sinar matahari dia keluar. Pada saat sinar dia menyerang di bunga. Nah, cara mensiasati itu gimana? Kita bunuh langsung. Kutunya. Ya, kutu. Dengan apa? Dengan tangan langsung. Tangan langsung. Karena satu biji kutu itu menelurkan 10 telur, 10 10 kutu, satu telur itu bisa menetasnya itu jadi 10 kutu. Berarti enggak pakai pestisida menyerangnya. Kita berusaha untuk tidak. Pemirsa, kini kita akan membahas terkait pemasaran. Bali merupakan daerah yang berbasis pariwisata. Untuk itu kebutuhan akan dekorasi di hotel, villa, ataupun restoran juga cukup tinggi. Sehingga dalam pemasaran, petani tidak mengalami kendala yang berarti. Bahkan kedepannya peluang pertanian mawar akan tetap terbuka lebar. Kalau musim hujan agak lambat sedikit untuk mekarnya. Setelah itu aja. Dipotong untuk menunggu mekar lagi berapa lama? Itu perlu waktu seperti yang saya bilang tadi, 52 hari dari muncul dengan ya. Bagi pemirsa yang ingin mengembangkan pertanian, mawar merupakan pilihan yang sangat tepat. Selain bertahan lama, mawar juga memiliki keindahan dengan daya tarik tersendiri. Pemirsa, sekian agrobisnis kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.